Saya mengucapkan selamat atas dilantiknya Bupati Kutai Kartanegara di Definitif. Tidak ada yang istimewa, amanah ini saya jalankan dengan niat lillahi ta'ala, saya mohon dukungan semua pihak. Kita sekarang fokus berkaitan dengan pemenuhan layanan dasar, air bersih. Kita fokus bagaimana bidang kesehatan bisa terlayani dengan baik. Kita fokus pengentasan kemiskinan, berlaku.